Oh, jadi kenapa Bang Billy mengutarakan ini ke media? Karena memang oknum ojol ini sudah tidak wajar lagi dan sudah tidak apa ya, tidak baiklah untuk apa ya menjadi seorang ojol. Karena kan setahu gue, kalau ojol-ojol yang biasa gue apa ya pekerjakan, maksudnya dalam arti setiap gue pesen sama ojol tuh, ojol-ojol yang lain-lain tuh baik banget sama gue dan care banget. Setiap gue bilang ini gue Billy Saputra, langsung oke, siap bang, siap bang, siap bang. Tapi kali ini ojol ini memang udah niat gak baik dan ada niat jahat gitu. Jadi kronologisnya panjang banget dan mohon maaf sekali lagi, bukannya karena faktor uang ini Bambi permasalahan, bukan, tapi ini peringatan buat masyarakat ketika menggunakan aplikasi yang berbasis online. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti apa yang Bambi alami, dan ini sangat merugikan sih bagi pengguna yang biasa menggunakan aplikasi online ini. Dan supaya ketika ada seperti ini atau ada masalah atau pemberitaan seperti ini, tidak ada lagi oknum-oknum yang melakukan seperti itu. Ya. Salma, Salma. Salma BAP hari ini ya, Salma. Salma gimana, siap Salma enggak? BAP hari siap ini enggak ya? Salma. Ya, ya. Siap enggak ditanya saya? Hari ini agendanya apa, Salma? Salma kenapa sih, Nak? Salma kok takut sih? Enggak takut kok. Bang, update perkembangan Pablo yang penggelapan mobil itu seperti apa sih, sudah sampai mana? Kalau itu sudah, ini sudah berproses juga, yang penggelapan mobil yang dilaporkan oleh perusahaan leasing. Sementara ini Pablo kan jadi tersangka, tapi dari pihak kayaknya ada upaya-upaya damai gitu. Karena mobil itu kan nanti apa, objek itu mungkin dia akan diserahkan ke PT yang leasing. Kemudian yang pelaporan-pelaporan beberapa orang itu yang limpahan dari Bareskrim masih di diselidiki oleh penyidik gitu. Belum, Pablo belum jadi tersangka, masih jadi terlapor gitu. Atau ingin memenuhi kewajibannya, Bang? Karena ada tuntutan sekian dari pihak-pihak tertentu itu. Ya semua sih ini ditampung aja, kalau ada yang ditemui kenapa tidak gitu kan. Kalau ada orang dirugikan dan Pablo bisa mengganti, kenapa tidak gitu. Jadi semua bisa ini lama, kenapa harus jadi permasalahan besar. Kalau Pablo bisa mengganti ya ganti aja, kalau memang betul dia yang merugikan orang lain.